Pesinetron Jeff Smith harus berurusan kembali dengan pihak kepolisian karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun kali ini, Jeff Smith ditangkap saat sedang mengonsumsi narkoba jenis baru, yakni LSD atau Lysergic Acid Diethylamide. Dalam sehari, Jeff Smith bisa menghabiskan 4 lembar LSD. Perlu diketahui, harga untuk 1 lembar kecil LSD dibanderol dengan harga Rp500.000. 50 dihabiskannya ini dalam tempo waktu, nanti kita tanyakan dia ya, tapi jelas ya ini perlu waktu lah ya, dia pemakaiannya nanti didalami ya, tetapi pengakuannya sementara ya, dia memakai itu satu hari bisa 4 lembar ya, satu hari 4 lembar ya, ya teman-teman hitung aja tuh 50 kalau satu hari 4 lembar berapa itu ya, jadi begitu ya rekan-rekan ya, harganya ini jadi ini kecil ini ya, ini ditempelkan di lidah ini, satu lembarnya kalau di pasaran 500.000 ya, 500.000 satu lembarnya. Sebelumnya, Jeff Smith baru saja keluar dari penjara 3 bulan lalu karena positif mengonsumsi narkoba jenis ganja.